Halo. Wah, ini gede banget sih. Ini harusnya 2 orang. Nice. Sebenarnya bagus sih, kamar itu kan privacy. Jadi KTO ini enggak menyarankan untuk kita dikasih kamar yang berdua-berdua gitu loh. Takutnya nggak bebas atau gimana, nggak nyaman. Tapi ini kamar gede banget. Dan ini begitu si pintunya ketutup, langsung gue kunci. Aduh, gue cabut lagi, mati. Takut. Takut gak sih lu? Takut. Karena kita takut tidur sendirian, jadi kita mau tidur berdua. Gue suruh Marsha pindah, gue bilang tempat Marsha lebih sumpah. Padahal sama aja. Gue mau sendiri bareng doang. Beneran dong dipindahin. Halo nih, ngerepotin gue deh. Kita ngapain dah? Naik ferry. Mau naik ferry. Kita naik ferry. Masih bete gue bangun-bangun. Ada pengalaman tidak enak deh. Jadi semalam tuh gue juga ketindian gitu loh guys. Setiap gue ketindian gue pasti ngeliat sosok. Dan gue tuh ngeliat kayak ada yang ngelus-ngelus kepala gue di samping gue. Kalau gue berasanya ada yang lewat-lewat di kamar. Padahal gue bukan orang yang superstisius loh, sumpah. Gue sangat-sangat logical. Sama, ada gue. Sama banget sama Alex. Kayak ada yang lewat-lewat. Mari gitu. Kok bisa tidur sampai setengah 4 demi Tuhan? Gue nge-video call cowok gue loh. Dan abis itu gue gak ketindian lagi. Hati-hati jangan sampai sakit. Karena waktu itu aku sampai sakit. Kita tuh orangnya gak paranoid sebenarnya. Cuman kita bisa ngerasa gitu lah. Dan biasanya tuh aku paling kalau udah tidur ya udah blek gitu. Semalam? Semalam sekali. Kayak ada yang jalan. Terus udah jalan dong. Udah dong. Terus gue bangun kan, wah siapa lu di kamar gue gitu. Enggak kan gue sendirian ya. Bodoh sekali. Terus kan pagi ini aku merasa untuk ya udahlah ya, mungkin gua halu doang kali gitu. Ternyata gua enggak sendirian sih. Gua di kamar gua ngerasa nyokap gua nih, sorry ya Kak. Dielus-elus gini. Oh my god, gua merinding. Gua enggak ada kontak fisik sih. Kalau gua ketindian tuh pasti ngeliat aku enggak ada kontak fisik, makanya bangun-bangun gua bete banget. Dia jajan dong. Rasanya beneran kayak opak. Iya, kayak rice cake kan, rice cake. Oh, rice cake. Kamu beli apa? Jadi beli ramyun enggak? Mau sih. Mau makannya di mana? Akhirnya gue beli ini ramyunnya, beda sendiri sama mereka. Ini katanya pedes juga, cuman ya enggak sepedes Bodak Bokemyon yang Samyang. Nah, ini rasa jukejang. Enak sih, tadi gue diletin bumbunya. Nah, masukin, tadi gue dikasih tahu masukin airnya itu sampai di line yang ini nih. Iya, ada batasnya juga ini yang ini. Ada batasnya tuh. Mulai terbilang ya. Penangis gue. Ini menurut emang pedes sih, menurut orang sini sih pada pedes. Oh, spicy challenge for you. Tadi gue dibilangin begitu. Really? Itu. Iya. Tapi menurut gue buat orang Indo ya. Kalau pedes gue udah siap pedes. Kayak popmi. Popmi. Nah, bagi yang gak suka pedas, dia pilih ini. Dia sebagai orang yang gak suka pedas, kenapa gue pilih ini? Iya, makanya. Pedas. Enggak kan? Annyeong haseyo, selamat pagi. Ini adalah geng-geng yang belum sempat sarapan. Hai Dinda. Hai Gea. Gue juga gak pedas sih. Dan menurut koleksi ini gak pedes, tapi enak katanya. Kita jalan! Chisapo Cruise Ship.
Am. Enak tau ini. Oke. Ini pepper rock. Oh, pepper rock. Iya, masa aku dihina dong sama followersnya si Palek. Karena waktu-waktu di e-mart, jadi aku tuh beli ini. Terus ada Pak Bobung kan, aku bilang, beli ini apa ini, terus dihinanya apa coba? Ya elah, coklat murah gitu. Anjir. Sedih banget. Jadi kita itu sekarang menyeberang pulau. Wedo Botania itu tempat apa? Tempatnya pulau ini. Apalagi yang pulaunya ini pulaunya punya swasta. Oh, pulau swasta. Oh, pulau swasta yang zaman dulu yang 50 tahun yang lalu ada yang satu orangnya Mr. Lee dia beli yang di pulaunya ini. Oh, bukan. Kiting. Sekarang kita di mana? Di sini ya? Yang jalan di sini. Nomor 2. Nanti ke atas. Gak sanggup aku. Paling bagusnya aku yang di sini. Di sama yang nomor 6. Nomor 6 sama nomor 17 itu yang tempatnya bagus sekali. Oke. Okay. Ini fluffy banget deh. Boing boing boing. Keren banget. Ujungnya kerucut ke topinya Harry Potter. Capek pada jalan mundur. Gue sama Kak Alex juga. Iya, jalan mundur aja udah. We're not ready for hiking, dude. No, definitely no. Ada ice cream, ada air. Mau yang mana? Mau yang mana ya? Sebenarnya tempted sih, tapi gue harus minum air putih banyak juga. Gue penasaran sama ini juga sih. Ini shikai gitu katanya. Ini aja. Ini nggak bisa. Ini. Oh, here you go. Yay. Jadi kalau shike itu minuman isinya ada beras-berasnya gitu, biasanya ada di tempat sauna. Jadi shike. Tapi kayaknya rasanya kayak ada. Ada asam-asamnya dikit apa ada jinjanya dikit ya? Nggak tahu deh. Aku lebih suka di tempat saunanya langsung sih. Yang lain udah hilang kecuali koleksi. Aku sedang foto-foto. Karena dia selalu foto-foto. Tapi itu bagus sih. Nice. Lucu. Malu kayaknya dia. Tapi Korea tuh banyak banget tempat-tempat mainnya. Iya, oh. Destinasi yang bisa kita buat main-main gitu. Cantik banget bunganya, ya ampun, nangis.
jajan. Ice tea today. Ada ice tea, no, yeah. Dutch coffee, orange. Aku beli. Harganya 2.500 won. Hehehe. Ayo. Oh, panas. Oke lah ya, enak ya. Enak. Cafe Oh Beautiful. Cakep sih. Cuma tungguin serem deh. Kayak tuyul, sumpah. Ya kan, kayak tuyul. Sekarang kita udah balik turun. Karena waktunya udah habis dan nanti apa buat jemput kita juga udah jemput. Jadi kita harus cepet-cepet turun sekarang. Tadi gue lihat di sini juga ada grandma yang masih kuat hiking. Wah, salut sih. Makanya umur-umur orang apa? Orang tua di Korea tuh long last banget sampai 90 tahun karena mereka juga makannya kan sehat-sehat juga kan ya. Oke, kita nanti naik lagi. Terus nyebrang selama 30 menit, habis itu kita bakal lunch. Ya, sampai deh. Tuh, kita udah ngelihat seafood-seafoodan. Jadi sekarang lunch kita adalah seafood dan lobster. Mentang-mentang udah pup. Ada yang bisa baca gak nih? Hehe. Side dish-nya nih, ini enak nih. Eits, ada kepompong. Bahasa Koreanya apa nih? Ondegi. Pondegi. 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 Bang, buat gengnya ya. Berani enggak? Udah. Oke, okay, good. Udah pernah? Iya. Udah pernah? Enggak mau. Eh, coba dong. Kan Korean lovers harus coba. Tadi dari mulut dari kupu-kupu. Enggak. Coba. Aku nantangin dia buat makan pondegi soalnya dia belum pernah. Aku enggak mau, aku geli. Kamu makan, aku makan deh. Nanti kamu lupain enggak apa-apa. Satu ya. Iya, satu. Coba ya. Yuk. Ini dia. Ini ya. Aku udah ambil satu. Satu, dua, tiga. Oke. Rasanya tuh seperti yang aku bayangkan. Jadi aku tuh kayak ulet. Ya, emang ada isinya gitu loh. Tapi sang luarnya tuh agak crunchy gitu. Terus dalamnya ada dagingnya lagi. Gue lagi dimintain sanak sini. Ayo, sanak sini. Sanak sini. Ada. Ih, mantap. Ini makanan kita nih. Waduh, enak. Keren. Pakai sos yang putih ya. Ini wasabi. Wasabi sama ya kecap asin. Ini gochujang, ini yang kayak krim. Okay. Ini namanya muk. Totori muk, jelly food. Jelly food. Lobsternya luar biasa. Gue lagi nungguin banget sanak ji gue. Gue udah kangen banget makan sanak ji. Sanak ji itu datang. Tapi kok gak gerak-gerak sih kalau gerak kok tuh. You have to be stronger. Enggak. Wow, mantep. Okay. Jadi ini udah mati kan sebenarnya. Ini udah mati. Tuh. Dia bergerak-gerak karena reaksi kimia dengan si ini. Soyu. Dengan si kecap soyu. Ini itu masih gerak. Tapi sebenarnya ini enak. Ini enak banget, serius enak banget. Makan. Kan gerak-gerak nih, ya kan gerak-gerak. Itu enak sih kalau ini mah. Nih, rasanya kayak apa? Kayak jelly, aduh. Tapi ada wangi ini ya. Apa sih namanya? Minyak wijen. Wijen, minyak wijen. Lihat deh. Nih, octopusnya. Wah. Wow. Tapi ini tentakelnya gede banget. Kita enggak makan yang ini sih.